哇，障碍也挺高的。对，如果有线。好，过来这边。Welcome back, it's me Angelica. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Di video hari ini, aku mau ajak kalian untuk ikut aku jalan-jalan ke salah satu acara yang ada di Beijing, yaitu Beijing International Kite Festival, yang akan berkolaborasi dengan 3 kota, yaitu Beijing, kemudian ada Hebei, dan juga Tianjin. Oke, selanjutnya kita akan memasuki gedung pameran. Nah, di sini itu terdapat banyak sekali layang-layang dengan lukisan yang luar biasa. Sebentar lagi akan aku tunjukkan. Oh ya, sebelum memasuki area pameran, kita itu harus mencuci tangan dengan antiseptik, kemudian memakai masker dan juga mengecek suhu tubuh loh. Nah, setelah dari gedung pameran tadi, kayaknya udah gak sabar nih untuk main layang-layang, benar bukan sih? Oh iya, langsung aja kita menuju ke area perlombaan permainan layang-layang. Sekarang kita akan menuju tempat perlombaan. Jadi tempat ini begitu luas, dibagi dua. Satu adalah untuk mahasiswi internasional yang sudah bergabung, yang sudah mendaftar di acara ini. Dan satu lagi adalah tempat perlombaan. Dan sekarang kita lagi akan mengikuti pembukaan untuk perlombaan festival layang-layang kali ini. Yang bisa kalian lihat, acara ini sangat disambut megah ya. Jadi ada banyak sekali siaran televisi yang datang untuk meliput acara ini. Wow, amazing bukan? Layang-layangnya begitu panjang tapi bisa terbang begitu tinggi dan begitu lama. Oh ya, dan ini adalah sebuah atraksi, jadi dia itu hebat banget loh guys, dia bisa mengontrol dua layang-layang sekaligus. Walaupun layang-layangnya nggak tinggi, tapi setidaknya kita semacam melihat burung asli yang sedang terbang loh, padahal sedang dikontrol oleh dirinya sendiri. Oke okay guys, that's all for today's video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And I'll see you on the next video. Bye-bye, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.